Hai semuanya, jumpa lagi di channel Megiri Andi. Kali ini saya akan unboxing sekaligus review tentang filter udara Perot. Sebelum saya ingin menjelaskan, saya buka dulu ya kotakan ini. Yaitu filter udara Perot. Kita akan buka. Di sini tertera untuk Yamaha OLD Section, Yamaha Saber, Yamaha R15. Manual booknya. Ada stiker Perot. Dan inilah filternya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan ya. Perot adalah filter udara kendaraan bermotor tanpa dibatasi usia. Dengan bertambah dengan berbahan dasar baja anti karat stainless steel ya, 304 asli Jepang, rakitan sepenuhnya di Thailand. Perot memaksimalkan asupan udara ke ruang pembakar agar konversi bahan bakar menjadi tenaga penggerak mesin mudah menjadi optimal. Bahkan bahan bakar akan lebih sempurna terbakar sehingga dengan konsumsi bahan bakar yang sama namun mendapatkan jarak tempuh yang lebih jauh. Jadi ini bisa digunakan untuk seterusnya ya, atau selamanya ya, agar si membersihkan ini. Pemasangan Perot bersifat pengganti filter standar, jadi sangat mudah tanpa ada modifikasi dalam bagian kendaraan. Cukup melepaskan filter standar dan diganti dengan Perot ini. Perawatannya ya, untuk perawatan Perot cukup mudah dan tidak merepotkan. Cukup disemprotkan dengan kompresor tekanan rendah atau dengan air bersih dan sedikit sabun cair bila ada noda membandel di media filtrasi. Jangan lupa keringkan sebelum dipasang kembali. Mengeringkan Perot bisa dengan dikipas-kipas, dijemur, dan di hair dryer. Sangat mudah ya untuk membersihkannya. Oke, ini tentang keuntungan ya yang didapat dalam memakai Perot, yakni cukup beli satu kali, setelah itu tidak perlu mengganti filter udara lagi selamanya. Jadi ini bisa cukup selamanya ya. Akselerasi kendaraan lebih responsif dan spontan, tenaga berlimpah, motor menjadi tidak ngepot meski membawa beban berat. Emisi gas buang menjadi lebih rendah karena pembakaran bahan bakar menjadi lebih sempurna, kendaraan menjadi lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien karena efek pembakaran sempurna di dalam ruang bakar. Pemasangan sangat mudah, hampir tidak memerlukan settingan apapun lagi, tinggal plug and play. Efek perubahan bisa langsung dirasakan seketika setelah filter dipasang dan kendaraan dijalankan. Hemat biaya, tidak perlu lagi membeli filter udara bawaan pabrik, cukup beli satu kali, bisa pakai selamanya. Perawatan tidak sulit dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk membeli pembersih khusus.
Filter ferok cukup dicuci dan dibersihkan dengan menggunakan air bersih. Perawatan tidak sulit dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk membeli pembersih khusus. Filter ferok cukup dicuci, dibersihkan menggunakan air bersih ya. Ferok bergaransi ini bergaransi 6 bulan. Saat produksi pastikan Anda selalu memeriksa setelah menerima paket pengiriman. Ini ada garansinya ya. Setelah bergaransinya 6 bulan. Untuk perawatannya ya, untuk perawatan tidak sulit dan tidak memerlukan biaya tambahan. Keunggulan ya, untuk keunggulan meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan akan filter udara yang terbuat dari bahan bakar kertas dapat mempercepat perubahan iklim di bumi. Dengan mengadopsi teknologi dari Jepang, membuat filter udara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya yang dapat bertahan lebih lama. Cukup beli satu kali, setelah itu tidak mengganti filter udara lagi selamanya ya. Akselerasi kendaraan lebih responsif, kekuatan tenaga berlimpah motor lebih menjadi tidak ngepot meski membawa beban berat. Emisi gas buang menjadi lebih rendah karena pembakaran bahan bakar menjadi lebih sempurna. Kendaraan menjadi lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien karena efek pembakaran sempurna dalam ruang pembakaran. Pemasangan sangat mudah, hampir tidak memerlukan setting apapun, tinggal pasang. Oke, itulah sekilas pembahasan tentang filter udara ferok. Nanti setelah ini saya akan review pemasangannya ya, setelah unboxing ini. Mungkin itu aja unboxing dan reviewnya. Terima kasih.